Beredar sebuah narasi bahwa Anies Baswedan lupa membangun masjid selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Akun Facebook Goresan Tinta turut mengunggah narasi tersebut pada 12 Juli 2022. Benarkah Anies Baswedan lupa membangun masjid selama sebagai Gubernur DKI Jakarta? Dari penelusuran kami, faktanya Anies telah meresmikan masjid selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Anggota tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta, Tata Jiwati melalui sosial medianya mengatakan, Anies telah membangun masjid di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Tata menyebut masjid itu merupakan bagian dari revitalisasi tim. Masjid itu akhirnya diresmikan pada 2020. Ia mengatakan revitalisasi ini dikerjakan Jakpro dan rampung selama 1 tahun. Kesimpulannya, klaim bahwa Anies Baswedan lupa membangun masjid selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading konten atau konten menyesatkan. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi. Medcom.id, a part of Media Group Network.